Satu, dua, tiga. Semangat pagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan pagi kita hari ini berjudul Efek dari Ucapan Syukur dan Pujian. Ayat renungannya diambil dari Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Satu, dua, tiga. Pagi ini kita akan melihat tiga hal yang luar biasa. Yang pertama, pujian dan ucapan syukur. Tahukah saudara bahwa tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan syukur dan pujian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan, selalu menyanyi dalam hati kita, selalu bergembira di dalam Tuhan. Itu akan memberikan kesehatan kepada kita. Apalagi di waktu-waktu seperti ini. Carilah dan pasti ada bagi umat-umat Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur hari ini sudah bisa bernafas. Bersyukur hari ini kita sehat walafiat. Itu karena Tuhan. Memuji Tuhan dan bersyukur. Yang kedua, bukan dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sedang berjalan untuk menuju tanah perjanjian yang kekal itu. Mengapa kita berjalan seperti orang yang sedang meraung, mengeluh di sepanjang jalan. Seperti orang iring-iringan pelayat. Kita harus bergembira. Kita harus bahagia. Kita harus merasakan sukacita. Dan itu bukan dosa. Agama yang sejati memberikan kepada para pengikutnya kebahagiaan, ucapan syukur, dan pujian. Yang ketiga, Yesus mengetahui. Surah Pengkasihan Tuhan, ketika kita membaca renungan pagi kita, diingatkan, bukan Yesus tidak tahu keluh kesah kita. Bukan Yesus tidak tahu pencobaan yang sedang kita lewati. Yesus tahu dan Yesus mengerti. Namun demikian, kalau kita mau menyatakan iman kita dengan bergembira karena berkat-berkat yang kita tahu sudah kita terima, yakni rahmat dan kasih Allah yang besar, maka kita sudah pasti mempunyai iman yang lebih kuat dan kegembiraan yang lebih besar. Satu, dua, tiga. Pagi ini kita diingatkan, selalu ada cara, selalu ada kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mengucap syukur dan bergembira. Itu bukan dosa. Bahkan bergembira di dalam Tuhan, bersyukur, menyanyi, itu adalah agama yang sejati. Dan yang ketiga, jangan lupa, Yesus mengetahui siapa kita. Dengan kita mengucapkan syukur, dengan kita berterima kasih walaupun mungkin keadaan tidak baik, itu menguatkan iman saya dan saudara. Selamat pagi, semangat pagi. Tuhan memberkati saya dan saudara.